Paman. Paman. Maaf, Paman. Aku ingin bertanya, apakah kalian sudah bertemu dengan Ki Awing di perkampungan ini? Ki Awing? Seorang pria bertubuh besar, matanya melotot. Dia tertawa keras. Jemarinya dipenuhi dengan hiasan batu. Oh, tadi saya lihat ke arah sana. Ke sana. Paman! Paman! Astagfirullahaladzim. Sama-sama. Sekarang aku harus melanjutkan perjalananku. Aku ingin mencari Ki Awing. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hentikan ambisi. Aku tidak akan memenuhi semua keinginan. Kenapa? Aku tidak akan menuntutmu untuk mencintaiku. Cukup kau jadikan aku sebagai seorang istri. Dan itu akan mengembalikan derajatku sebagai seorang. Pernikahan tidak bisa dipaksakan. Jika tidak ada cinta, kau akan tetap menjadi seorang ratu. Walaupun tanpa menikahi. Tidak ada ratu tanpa kuasa. Menikahlah denganku Siliwangi. Maka tanah Pajajaran akan aku buat subur dan makmur. Tidak akan ada duanya di muka bumi. Yang membuat subur dan juga makmur bukanlah dirimu. Melainkan dewata yang aku. Jadi kau menantang aku. Baik. Aku akan membuat Pajajaran hancur di depan mata. Dan aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi.
Jadi kau memilih mati. Sudah menjadi sumpahku, aku akan kembali di kehidupan sebagai bencana yang akan kau sesali seumur hidup. Pertempuran ini sangat berat dan kita tidak mungkin menang. Benar, kita harus kembali ke Pajajaran. Hei! Kalian pikir kalian bisa dengan gampang untuk pulang ke Pajajaran? Iya. Disinilah tempat terakhir kalian bernapas. Hei, maju. Akan kubiarkan nyawa kalian di sini agar kalian dimakan dengan binatang-binatang buas. Luar biasa, Paman. Aku yakin, dengan kanuraganmu yang sekarang, kau pasti akan sangat siap untuk menghadapi Kian Santang. Ya, saat ini, ilmuku tidak ada yang dapat menandingi.
bahkan Kian Santang, Siliwangi sekalipun tidak akan dapat menandingiku. Kembali menjadi raja Pajajaran. Mati kau, Kian Santang. Ayahanda merasa gagah. Mengapa ada begitu banyak kelelawar di laut? Dan jumlahnya terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Terima kasih Gusti Prabu Siliwangi. Hamba datang ke Pajajaran ingin menghadap Gusti Prabu. Ada apa kau ingin menemuiku, prajurit? Pasukan Pajajaran berhasil dikalahkan oleh Sekarwangi.